Kominfo, tapi mulainya saya sanggupnya jam 3. Saya udah terlanjur bilang ya gitu sama Pak Menteri. Enakan di sini. Apalagi besok Raisa mau ke sini. Saya tuh pagi nyiapin, langsung nyiapin bahan konferensi pers. Selesai langsung ke Kominfo, konferensi pers di sana. Malah ngecas, kok ribet gini banyak ini, ada berita-berita gini. Ya ilah, Raisa Mitsu Topo, trending topik gue yang ini. Nanti suatu saat kalau saya sudah tidak menjadi humas BNPB. Wah, gila dia. Ya. Jadi saya itu dulu kan, saya penyembangnya udah lama. Saya itu hanya mention itu sebenarnya, mention hanya... Saya mention itu, wah, BR followernya yang 8,3 juta juga ngerti bencana. Tapi dari dulu, gak ada yang retweet. Pak Jokowi juga belum pernah. Padahal artis yang terkenal, yang konditenya bagus, track recordnya bagus, pasti akan mudah sekali kita dalam penanggulangan bencana. Sudah terjebak nostalgia. Dulu saya pernah acara di BNPB. Kali kedua, yang lain kalau pejabat itu biasanya nyanyinya Bururi, Periso 5. Kos plus, yang zaman bahula lah, paling bagus. Pasti Anda akan mengenang saya sebagai humas yang dekat dengan media. Yang telah kau buat, sungguhlah indah. Buat diriku, susah lupa. Oke.